Video ini dibawakan kepada anda oleh Leko Kombi. Di antara doa yang mustajab, ad-du'a an-dhahril ghaib. Doa an-dhahril ghaib. Apa doa an-dhahril ghaib? Orang mendoakan orang lain tanpa yang didoakan tahu. Walihada kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, orang kalau mendoakan orang lain, doa orang yang mendoakan tadi akan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebiji seperti mana orang lain yang didoakan olehnya. Kenapa begitu? Sebabkan oleh karena bila mana orang mendoakan orang lain, malaikat akan mengatakan walaka mithluh, walaka mithluh, walaka mithluh. Bagi kamu sama dengan doa yang kamu pohonkan untuknya, yakni untuk saudaranya yang didoakan itu. Mendoakan kesehatan, ya Allah berikan kesehatan kepada si fulan, malaikat mengatakan semoga Allah berikan kesehatan kepada engkau. Ya Allah berikan rezeki yang luas kepada si fulan, malaikat juga akan mengatakan mudah-mudahan engkau diberi rezeki oleh Allah seperti mana engkau mendoakan kepada si fulan, dan begitu seterusnya. Apa bezanya? Bezanya adalah kalau kita mendoakan untuk orang lain, doa kita ini bergantung kepada kita punya ruh ketika berdoa itu bagaimana. Tapi kalau malaikat mendoakan kita, confirm doa malaikat adalah lebih mustajab. Yang untung adalah kita sebelum orang yang kita doakan itu. Bukankah di dalam Al-Qur'anul Karim Allah berfirman, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Ya Allah, ampunkan dosa kami dan dosa orang-orang yang mendahului kami dalam keadaan iman, mendoakan itu. Bukankah dalam khutbah Jumat, rukun khutbah, Allahumma ighfir lil muslimin awal, tak kira muslimin muslimat itu di Malaysia atau di luar Malaysia, yang hidup atau yang mati, madhabnya apa atau alirannya apa, adakah kita mendoakan ya Allah ampunkan muslim muslimah yang madhabnya ini dari sebut macam itu, wa illa daripada golongan ini, Allahumma ighfir lil muslimin muslimat, semuanya mengucap muslim muslimat. Peliknya setiap Jumat kita mendoakan, lepas kita berdoa bergaduh.